Beep, 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 beep. Kereta macam kereta jalan. Okey, kereta jalan, kita biarkan kereta jalan. Orang naik motor berusaha ni, dia jalan dulu. Dia memang curuk kiri kanan. Jadi pendapat pada budak-budak yang pakai motor besar, apa nasihat yang boleh bagi kat dia orang? Nasihat dia tak ada apalah. Betul lah tu. Betul. Betul, dia buat betul lah. Dia buat betul. Semuanya betul lah. Betul. Dia buat betul. Kalau motor besar, betul. Jangan takut. Bukan motor kecil. Betul. Kalau motor kecil tu, apa pendapat dia? Budak-budak kap ni? Budak-budak kap tu hanya zaman dulu je. Sebab itu orang Melayu ni, hakikatnya ada HIV. Tapi ibaratkan dia buat motor laju. Aksiden kepala dia terkantuk. Akhirnya dia tak ada HIV. Kerana bila dia terkantuk tu, darah tu banyak keluar. Bila banyak darah keluar, akhirnya dia tak ada HIV. Dia bawa motor. Kali dia aksiden, akhirnya dia tercampak. Habis semua ni kepala dia darah-darah. Bila kepala dia darah-darah, dia tak ada HIV. Hakikatnya dia ada HIV. Hakikatnya dia ada HIV. HIV positif. Semua orang Melayu macam itu. Awak jumpa orang Melayu yang ibaratkan apa tau. Dia pergi racing motor. Dung langgar kereta. Habis semua darah-darah. Darah-darah kaki semua habis. Tetapi dia hidup. Tapi dia tak ada HIV. Hakikatnya dia ada. Hakikatnya dia ada. Apa kena mengenai motor dengan HIV pula ni? Accident. Dia bawa motor. Maksudnya apa tu? Maksudnya? Maksudnya bawa laju. Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okay, ni nak buat video. Takpelah, tak nampak muka sekali-sekala . Aku in screen recording je lah. Okay, ni berkenaan dengan orang kata tengah sibuk-sibuk coronavirus ni. So ni Grab akhirnya ada hantar satu notification lah. Okay, ni in the view current Wuhan coronavirus outbreak. Okay, tengah sekarang ni coronavirus tengah ni ataupun COVID-19. So ni adalah garis panduan yang disediakan garis panduan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay, ada 3 cara dia kata kat sini. Okay, tutup mulut atau dengan hidung, menggunakan tisu bila kita batuk atau bersin. Okay, buang tisu itu ke dalam tu sampah lah. Selepas tu, basuh tangan dengan sabun dan air lah. Air dengan sabun lah. Ataupun guna sanitizer, guna sabun lah. Secara kerap. Okay. Yang kedua katanya, macam biasa lah, guna face mask. Bila kita ada di tempat awam. Okay. Atau berada close contact. Ataupun kita berada dekat dengan orang lah. Macam kita ni buat Grab, confirm lah dekat dengan orang. Orang duduk dalam kereta kita kan. Yang ketiga, always maintain good personal hygiene. Okay, sentiasa apa kata, dan keadaan bersih lah, bersihkan tangan, basuh tangan dan benda semua lah. So rest assured, okay, pastikan kita ikut garis panduan yang telah diberitahu oleh Kementerian Kesihatan. Okay, jika anda merasa sakit, okey, ni dia ada simptom dia sini. Sekejap, aku bagi baca habis dulu ayat dia. Okey, pergi ke pusat perubatan yang terdekat lah. Tapi kita tekan dulu ni. Simptomnya apa? Tekan. Oh, lamanya. Okey, tarik sikit. Okey. Ni aku nak kena terbalik ke apa ni? Macam ni aku terbalik sekejap. Okey. Macam ni. Apa ada? kenapa gambar ada macam ni? Mengapakah? Tadi nak kecilkan gambar dia ni. Tapi tak apa, kita bacalah. Okay, ni novel coronavirus ataupun 2019. Bukan COVID-19 ke nama baru dia, tak tahulah. Okay, apa itu novel coronavirus 2019 NCOV? Okay, coronavirus adalah satu
keluarga besar virus yang menyebabkan pelbagai jenis penyakit yang meliputi demam sesema sehinggalah penyakit serius seperti severe acute respiration syndrome. Benda ni, coronavirus SARS. Oh, SARS. Oh, tu nama panjang untuk SARS. Okay. Dan Middle East respiratory syndrome coronavirus. Coronavirus lagi. Semua coronavirus. MERS. Okay, coronavirus baru. Novel coronavirus 2019 NCOV. Adalah mana-mana strain baru virus sebelum ini tidak pernah dikenal pasti atau dikesan pada manusia. Ialah ni virus baru kan. Okay, dia kata kat sini tanda-tanda dan gejala dia. Okay, demam melebihi 38 darjah Celsius. Okay, lebih daripada 3 hari. Kita demam macam tu. Lebih suhu tu. Okay, batuk. Biasa batuk lah. Paling senang nak ni. Lepas tu sukar bernafas. Okay, ha, itu tanda-tanda dia. 3 tanda-tanda ni. Korang kalau ada 3 tanda-tanda ni, cepat-cepatlah pergi cek. Okay. Okay, langkah pekerjaan khususnya kepada pengembara semasa berada di Wuhan dan selepas pulang ke Malaysia. Okay, selalu amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi, kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau bahan pencuci dengan tangan. Bahan pencuci tangan lah, hand sanitizer. Okay, semasa dalam tempoh lawatan, kalau kita ada saudara mara kita ke apa yang kena coronavirus ni, kita nak lawat dia orang ke hospital, sentiasa bawa penutup mulut dan hidung, mask serta bahan pencuci tangan untuk digunakan bila perlu. Okay, elakkan mengunjungi tempat tumpuan ramai dan menggaul rapat dengan mana-mana individu yang bergejala. Elakkan melawat ke ladang haiwan, pasar yang menjual haiwan hidup, tempat sembelian haiwan atau menyentuh sebarang jenis haiwan. Alamak, ambil kalau yang bela kucing macam mana? Aku tak tahu. Okay, elakkan dari memakan produk haiwan yang mentah atau tidak dimasak dengan sempurna. Habis kita tak boleh nak makan ayam mamdu semua ke? Payah juga ni. Okay, tu dia katakan lagi kat sini, segera dapatkan rawatan perubatan sekiranya anda mengalami gejala, jadikan saluran pernafasan seperti demam, batuk mahupun kesukaran bernafas dalam tempoh 14 hari selepas pulang dari lawatan tersebut. Okay, apa lagi? Okay. Alright. Okay, lepas tu dia kata lagi kat sini. Okay, ni ada list hospital dia ada bagi ni. Okay, list hospital. Mari kita tengok list hospitalnya. Okay, satu Malaysia ni. Melihat daripada apa? Orang kata list hospital ni kini semua hospital kerajaan lah kan. Tengok dekat negeri masing-masing, tak ada pun aku nampak hospital swasta kat sini. So semua hospital kerajaan berhampiran anda, bila korang rasa korang ada simptom-simptom kena apa nama ni, rasa macam ada kena je. Kalau demam biasa, aku rasa kalau sekarang ni demam biasa pun elok pergilah kot-kot lain, mana tahu. Pergi je check, tak ada apa kan. Check saja. Kalau tak ada apa, ambil ubat lepas tu gerak lah kan. Kalau kata memang kena, kenalah kuarantin. Tak ada hal tu. Okay, sebab kita Malaysia pun ada apa, cuti bukan cuti tanpa gaji kan. Sebab tu kena bayar gaji lah. Kini cuti sakit lah, macam cuti MC kan, kalau kena kuarantin. Okay, so itulah dia. Ni aku rasa dia hantar ni sebabnya, kalau korang ada perasan, ada satu apa nama ni artikel, tapi tu bahasa Inggeris punya, New Straits Time ke Singapore punya kot. So Singapore punya apa nama ni, driver ada bising-bising dengan benda semua sebab dekat sana tengah kecoh pasal coronavirus tu. So diorang ada minta sikit pasal insentif lah apa bagai sebab kat sana dalam keadaan agak bahaya kan. So tu mungkin sebab tu Grab Malaysia ada keluarkan benda ni lah. Sebab kita semua berhati-hati. So yang tu sebab artikel ni aku baca macam macam mana aku nak cakap. Tak apalah kot, nanti aku share lah kot artikel tu. Okay, tu je. Sekian sahaja daripada saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.